Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Saiful Jaya Musik Kalimantan Selatan. Hari ini saya akan ngetes suara speaker Ashley double ya, Linare dari Ashley 12 in double tweeter double 12 in. Untuk serinya Ashley TW212LA. Langsung aja kita lihat untuk tampilannya lebih dekat seperti apa. Untuk tampilannya seperti ini ya. Ini tampilan depannya. Untuk bagian depannya ini dia sudah ada busa anti air, bisa dilihat di sini. Nah, di sini di bagian bracketnya ada tulisan Linare speaker. Di sini ada logo Ashley. Untuk RAM-nya ini kayaknya ini tebalnya 1,5 mili ya untuk ketebalan RAM-nya ini. Nah, ini kita lihat untuk tampilan di bagian belakangnya. Kita putar ya. Untuk tampilan atasnya seperti ini. Di sini ada bracket-bracketnya. Ada pin locknya juga. Di sini ada tulisan Ashley yang pakai akrilik. Di sini ada handle-nya buat ngangkat. Nah, ini di bagian belakangnya dia udah dilengkapi dengan tombol buat bisa pasif, bisa BM. Bisa dilihat di sini ada buat pasif dan BM ya. Ini kita pakai pasif ya. Nah, di sini dia serinya ada TW212LA. Mantap ini. Ini udah anti air ya. Jadi walaupun hari hujan dia tidak masalah. Ini kita kembalikan lagi di sebelah sini. Jadi hari ini saya akan ngetes suaranya langsung dari HP langsung ke power 4 channel merek EA. Untuk mereknya EA Pro Audio, serinya di sini ada tertulis DA413 ya, FV series. Ini power ini class D switching. Untuk di 8 ohmnya 1350 watt kali 4, sedangkan di 4 ohmnya 2600 watt kali 4 di 4 ohms. Ini langsung dari HP langsung ke input power langsung ke speaker. Jadi kita ngetesnya tanpa menggunakan mixer, bisa dilihat mixernya mati. Untuk DLMS-nya juga bisa dilihat mati ya, tidak menyala. Equalizer-nya juga mati. Jadi kita tidak menggunakan aksesoris seperti DLMS, EQ ataupun mixer. Langsung dari HP langsung masuk ke input power. Nah, ini suaranya bisa kalian dengarkan. Saya akan langsung tes suaranya. Kita taruh kameranya di sini ya. Untuk speakernya kita geser ke samping sedikit. Udah pas ya. Nanti di lain waktu dan kesempatan kita akan ngetesnya di lapangan. Nah, ini saya nyalakan musiknya.
Oke, udah dulu untuk cek soundnya. Buat kawan-kawan yang berminat untuk membeli speaker ini bisa telepon atau WA di nomor saya di sini ya. Di 085248871119 Saiful Jaya Musik. Alamat saya di Martapura, tepatnya di Jalan Sintuk samping Pasar Sekumpul Martapura, Kalimantan Selatan. Salam dari saya, Saiful Jaya Musik.